kawan-kawan. Halo rekan-rekan, kita makan khusus memasak bersama. Ikan yang baru kita beli tadi, sagu yang telah dijadikan tepung lembap, asam bambangan, jeruk cili pedas, bawang merah, ajinomoto, garam, timun, dan juga daun pisang. Rekan-rekan, daun pisang tadi kita gunting mengikut besar yang sesuai, kemudian kita letakkan sini. Api telepon kita nyalakan rekan-rekan. Kita letak ikan tadi rekan-rekan. Kita letak di sini untuk proses pembakaran. Sebenarnya rekan-rekan, biasanya Aki gunakan cara menggunakan bakar guna kayu, tapi memenangkan tidak berkesempatan mencari bahan, jadi Aki tunjukkan cara yang simple lah membakar ikan. Lalu rekan-rekan, kita terbalikkan ikan. Kita gunakan sundip. Nah, rekan-rekan, kalau kami panggil ini sundip. Tapi bagi rekan-rekan yang ada kemahiran memegang ikan panas, tidak ada masalah, tidak perlu guna sundip. Kita tutup dulu dia rekan-rekan supaya dia punya panas itu berlegar di sana saja. Nampaknya rekan-rekan ikan kita sudah pun masak. Kita matikan dulu apinya rekan-rekan. Kita angkat rekan-rekan. Biarkan dia rekan-rekan untuk menyejukkan dia. Rekan-rekan, timun kita bersihkan dulu. Baik rekan-rekan, sekarang ini proses kita potong timun. Kemudian proses seterusnya kita cincang dia rekan-rekan. Kita hiris bawang merah tadi. Seterusnya rekan-rekan, bawang tadi kita campurkan dengan timun yang telah dihiris. Kita ambil jeruk bambangan tadi, kita letakkan di atas timun dan juga bawang. Kemudian rekan-rekan, kita ambil sedikit belacan. Kita campurkan juga rekan-rekan. Kita gaul rekan-rekan. Sedikit garam rekan-rekan, bagi sedikit rasa. Kita ambil sedikit ajinomoto. Dan kita tuang sedikit air. Yang penting air bersih rekan-rekan. Tidak lupa sambal cili. Kita gaul rata semuanya. Oke rekan-rekan, kita letakkan isi ikan yang kita bakar tadi pada sambal timun yang telah siap sebentar tadi. Kita campurkan ya rekan-rekan. Kita gaulkan lagi ya rekan-rekan. Teman-teman, inilah sambal ikan yang telah siap kita sediakan. Seterusnya rekan-rekan, kita sediakan pula ambuyat. Ayo rekan-rekan, kita hidupkan api. Kita letak dan masukkan air bersih rekan-rekan. Kita tutup semula dan kita biarkan sehingga mendidih. Seterusnya rekan-rekan, kita masukkan sagu pada bekas yang kita sediakan. Gunakan juga air yang bersih tadi. Baik rekan-rekan, untuk proses menggaul kita gunakan sejenis kayu khas kami panggil kakuar. Kita gaul dia rekan-rekan supaya tepung sagu yang lembab tadi itu menjadi cair. Nah, ini proses kecairan dia. Rekan-rekan, air kita telah pun mendidih. Kita matikan dulu apinya.
rakan-rakan. Air panas tadi kita siram pada tepung sagu yang telah kita cairkan tadi. Kita lihat proses dia. Kita biarkan. Inilah proses rakan-rakan untuk menjadikan sagu tadi kepada ambuyat. Oke rakan-rakan, inilah dia sambalnya, ambuyatnya, dan lebihan ikan tadi. Baiklah rakan-rakan, untuk proses makan ambuyat ini kita gunakan supit. Supit ini diperbuat daripada lidi daun rumbia. Rakan-rakan, sambal tadi kita agi-agikan dia kepada piring-piring kecil. Timulah bilangan yang makan itu, kalau tiga, tiga lah rakan-rakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari rakan-rakan, kita makan. Memang rasanya mantap rakan-rakan. Oke rakan-rakan, cara kita menyungkil, kami panggil menyungkil. Ini dia proses menyungkil. Nah, kita pusing-pusingkan dia rakan-rakan. Ikutlah suka hati kita sebesarkah. Kemudian kita cicah dia pada kuah tadi, sambal. Terima kasih karena mengikuti proses membuat makanan tradisional kami, orang Bisaya, yaitu sagu ataupun ambuyat. Jadi kepada rakan-rakan yang menonton, terima kasih karena mengikuti proses membuat ambuyat ini dari mulai hingga ke akhir. Kepada semua teman-teman, subscriber, dan juga penonton yang menonton video ini, Yaki ucapkan berbanyak terima kasih, dan Yaki doakan semoga semuanya sehat walafiat, banyak umur murah rezeki, selalu dalam lindungan Allah, tidak kira siapa rakan-rakan. Terima kasih atas dukungan dan dorongan rakan-rakan semua. Sampai jumpa lagi.